Assalamualaikum Rencana Pariwisata. Kembali lagi di Cigo. Kali ini dengan Cigo edisi spesial bulan Ramadan. Nah, untuk edisi Cigo yang pertama di bulan Ramadan ini, kita akan hunting ke kuliner yang spesial yang hanya ada di seberang Padang dan hanya ada di bulan Ramadan. Apakah itu uniknya munculnya hanya di bulan Ramadan dan di seberang Padang dan hanya ada di seberang Padang. Di hari-hari biasa itu agak susah mencarinya. Kira-kira apa ya? Penasaran? Iya. Yuk kita cigo. Akhirnya kita sudah membeli beberapa jenis pabukoan untuk kita makan pada buka puasa hari ini. Ini nanti kita makannya di rumah ya, di base camp tim kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Yuk, ikuti kita terus. Nah, Dunsana Pariwisata, tiba saatnya kita berbuka puasa. Nah, ini sudah ada gulai apa tadi? Palui sama anyang rawan, mata sapi, tempat telur. Nah, siapa yang mau jawabin duluan nih? Ais dulu, Ajo Ais. Yang mana? Yang mau? Anyang rawan boleh. Gulai palui mending dinet. Apa? Ini dinet aja dulu gulai palui. Ini jadi anu ya, dari daun singkong ya tadi ya. Isinya teri. Rasa sih itunya, ikan terinya. Terus ada sensasi ada kelapa-kelapa gitu. Ya. Enak-enak ya. Parutan kelapa ya? Iya, enak-enak. Dicampur sama kuah santan. Nah, ini nih yang spesial. Anyang rawan mata sapi. Coba ya. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya? Rasa daging tapi kenyal. Nah, di sana pariwisata. Itu tadi kita udah icip-icip dua kuliner khas dari seberang Padang yang hanya bisa kita temui di bulan Ramadan, yaitu anyang rawan dan gulai palui. Sampai jumpa lagi di edisi Cigo selanjutnya dengan kuliner khas di Sumatera Barat lainnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe the YouTube channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Mangkang.